Ketemu lagi dengan aku di konten segala sesuatu terjadi pada waktu yang sempurna. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bukti dukungan Anda kepada kami. Saat dirimu memenuhi misi jiwamu, saat dirimu menjalankan tujuan ilahimu, ataupun saat kau memasuki fase transformasi dirimu, atau mungkin saat kau telah menggenapi transformasimu, kau akan menyeimbangkan transformasi dirimu dengan sekitarmu. Kemudian kau akan melakukan terobosan baru di dalam hidupmu ini. Saat kau melakukan terobosan baru, tentu akan mendapatkan perlawanan dari sekitarmu. Kau tidak boleh takut dengan perlawanan atas terobosan baru, karena jalan baru sedang dibuka oleh Ilahi untukmu. Jalan takdir hidupmu, jalan status baru, jalan pangkat, dan jalan status sosial serta tugas amanah di bumi yang baru untukmu terkait transformasimu ini. Apa yang kau manifestasikan, apa yang kau doakan, apa yang kau minta, perlahan akan terungkap dengan mudah dan cepat. Karena jalan baru sedang terbentang, dibentang oleh Yang Ilahi bagi jiwa-jiwa yang melaksanakan transformasi, bagi jiwa-jiwa yang mau merubah diri menyambut datangnya peradaban baru ini. Dan saat matahari memasuki planet Scorpio, saat gerhana bulan matahari parsial ini, jalan baru, semua yang rahasia misteri menjadi terang. Mengungkap segala misteri menjadi terang. Mengungkap semua yang di bawah permukaan naik ke atas. Entah itu satu kebenaran yang tak terucapkan, baik dirimu, orang lain, tetanggamu, bahkan dunia, atau apapun itu. Dan transformasi dirimu dibutuhkan untuk mengungkap kegelapan ini, kegelapan dunia, kegelapan dimensi lain, kegelapan kehidupan pribadi dan semua umat manusia, sehingga kebenaran dapat mengungkapkan itu semua lewat transformasi dirimu ini. Di saat transformasi atas diri manusia, di saat terjadi transformasi atas bumi ini, ajukanlah banyak pertanyaan itu. Buka matamu, buka telingamu. Dan jika Anda ingin bertanya tentang sesuatu misteri rahasia Anda yang begitu rahasia, maka itulah waktunya saat ini. Segala sesuatu terjadi pada waktu yang sempurna. Pada saat ini adalah waktunya di mana kita harus melakukan perubahan diri, baik di dalam dan di luar diri. Pada saat bumi dirubah, pada saat kehidupan manusia dirubah, pada saat alam dirubah, semua dirubah, dan kita ikut mengikuti arus perubahan ini. Itulah waktu yang sangat sempurna untuk menanyakan segala misteri tentang apapun, tentang dirimu yang dulu tak pernah terjawab, karena ini adalah waktu yang sempurna. Dan peristiwa di luar nalar, momen spesial di akhir tahun itu terjadi semua
pada saat orang-orang terpilih telah transformasi dengan sempurna, baik tubuh di dalam dan di raga di luar tubuh mereka.